Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sambungan penjelasan saya ke atas buku saya, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Tuan-tuan puan-puan, kita sekarang masuk dalam bab melaksanakan solat apabila sakit. Melaksanakan solat apabila sakit, dan kita ini meskipun sakit, hendaklah tetap melaksanakan solat selagi mana masih dalam keadaan sedar. Jika sudah koma ataupun ditidurkan sementara waktu oleh pihak doktor, yang itu kita bincang kemudian insya-Allah. Tetapi jika kita sakit dan masih sedar, maka kita hendaklah tetap melaksanakan solat. Dan dalam bab ini ya, ada dua hadis yang menjadi rujukan. Hadis pertama, hadis yang panjang riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, tetapi yang masyhur adalah satu rangkap di dalam hadis itu, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi kita ni dalam melaksanakan solat hendaklah mengikuti solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang masyhur, termasuk dalam hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 9, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kamu daripadanya, maka tinggalkanlah ia, dan apa saja yang aku suruh, aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukanlah ia sedaya upaya. Lakukanlah ia sedaya upaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita hendak melaksanakan solat, kita hendaklah mengikuti sebagaimana apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda baginda, solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Cuma apabila kita sakit, dan sakit ni pelbagai, maka kita mungkin tidak dapat melaksanakan solat dengan biasa, secara normal, dengan semua rukun-rukunnya. Maka inilah masuk hadis kedua, mana kita tetap solat dan kita cuba melaksanakan semua rukun-rukun solat itu sebaik yang boleh. Sebagai contoh, salah satu rukun solat ialah menghadap kiblat. Tetapi katakan kita ni dalam ward di hospital, terbaring saja, kita nak pusing menghadap kiblat tak boleh. Maka tidak mengapa, sebab bukan sengaja tak nak menghadap kiblat, tapi betul-betul tak mampu hendak menghadap kiblat. Jadi dalam kes seperti ini, kita tetap solat meskipun tidak menghadap kiblat, dan solat kita adalah sah sebab kita memang telah pun sedaya upaya ingin menghadap kiblat, tetapi masih juga tidak boleh. Saya adjust sikit angle sebab matahari sebelah sana. Contoh lain, saya nak kena kebelakangkan sedikit supaya boleh nampak kaki. Okey, katakanlah saya ni main bola ke, saya tak main bola sebenarnya. Okeylah, saya bersukan, badminton saya main. Kemudian kaki terselio. Alright, kaki terselio. Badan anggota semua sehat, normal. Kaki yang terselio. Dan apabila hendak solat, nak duduk antara dua sujud, nak duduk tahiyat akhir, tak boleh. Maka saya tetap solat seperti biasa, takbir, berdiri, menghadap kiblat, rukuk. Tetapi bila nak sujud tu, saya tak boleh duduk seperti biasa. Maka dalam kes seperti itu, saya boleh, apabila hendak sujud saja, saya duduk atas kerusi. Maksudnya duduk atas kerusi, dan sujud itu saya merendahkan badan. Okey, merendahkan badan. Jadi sebab apa? Kerana ada sini. Tapi anggota lain masih sihat, maka saya tetap berdiri. Dan ini satu poin penting, sebab sebahagian orang, katakan sakit di sini ke, ataupun di lutut ke, pinggang ke, dia tidak boleh sujud. Dia tidak boleh turun sujud, dia tak boleh duduk antara dua sujud, dia tak boleh duduk tahiyat, lalu dia semayang atas kerusi. Tapi dia boleh berdiri. Maka hendaklah dia berdiri apabila boleh berdiri, yang ni bila membaca Al-Fatihah apa semua. Sebab kadang yang biasa saya lihat, apabila di masjid, di surau, ada orang yang bawa kerusi, dia duduk, katakan ini garisan saf ya. Ini garisan saf, dia letak kerusi, dan bila semayang dia terus duduk. Bila semayang dia terus duduk, padahal dia boleh berdiri. Okey, cuma sebab ini katakan yang garisan ini adalah garisan saf. Okey, tak apa, saya adjust drone ini. Sekejap.
Okey. Okey, ya, garisan ini adalah garisan saf. Okey. Jadi dia dah letak kerusi. Jadi katakan kerusi atas yang konkrit ini saf, dia nak duduk. Jadi bila duduk, dia sama saf dengan semua. Kalau dia berdiri, dia akan ke hadapan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, berdiri qiyam untuk solat, dia salah satu rukun solat dan itu wajib. Meluruskan saf penting, tapi hukum dia sunat. Maka dia hendaklah berdiri sebab dia boleh berdiri. Walaupun dengan berdiri tersebut, dia akan berada di hadapan. Sebab saf di sini, dia dah letak kerusi. Macam mana dia nak diri dekat sini kan? Okey, bagi tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang mulia yang biasa ke masjid, surau, biasa nampak kan orang kalau solat dengan kerusi, dia bawa kerusi, dia letak di garisan saf. Tapi kalau dia nak berdiri, dia akan berada di hadapan sementara saf semua di belakang. So dia rasa, salah ni. Kan nanti saf tidak lurus. Maka dia pun duduk meskipun dia boleh berdiri. Yang ni sesuatu yang perlu disemak semula sebab berdiri, qiyam untuk solat, hukum dia wajib. Dia termasuk rukun solat. Yang ni bila kita membaca Fatihah, kita membaca ayat selepas Fatihah, maka berdiri tu tetap wajib. Dia mesti berdiri. Okey, sekarang saf jadi tak lurus. Betul. Tetapi meluruskan saf, hukum ni sunat. Dan dia pun bukanlah sengaja tak nak luruskan saf. Tapi sebab dia ada kuzuran. Okey, bila hendak rukuk. Alright, bila hendak rukuk, sebabkan dia sudah dekat dengan saf yang di hadapan, kalau dia nak rukuk seperti normal, akan langgar orang depan. Lalu dia tunggu. Dia tunggu orang di hadapan rukuk dulu. Kemudian dia sekadar membungkukkan badan. Mungkin muka dia menghadap pinggang orang di hadapannya. Tapi dia boleh rukuk juga. Cuma rukuk dia tidak perfect. Cuma dia menggini sikit sebab ada orang depannya. Tapi dia tetap rukuk juga. Sebab yang dia tak boleh buat ialah untuk turun sujud. Berdiri boleh lagi. Rukuk boleh lagi. Iktidal boleh lagi. Jadi dia masih berdiri. Okay, tangan begini. Masih rukuk. Dia tak boleh rukuk sini sebab ada orang depannya. Jadi dia rukuk di situ. Masih lagi berdiri. Sami Allahu liman habina rabbana walakal ham. Kemudian nak sujud dia tak boleh turun. Baru dia duduk. Okay, baru dia duduk. Saya tak ada kerusi lah. Baru dia duduk dan baru dia sujud. Dah pastikan dia sujudnya tu lagi rendah daripada position dia rukuk tadi. Jadi tuan-tuan yang mulia ya. Kalau kita nampak atau mungkin ayah kita, pakcik kita yang solat dengan duduk atas kerusi ya, apabila pergi ke masjid, ke surau ataupun di rumah, dia boleh berdiri. Cuma yang tak boleh sebab sakit lutut ke, sakit pinggang ke, manakah dia tak boleh turun untuk sujud. Maka yang itu saja yang dimaafkan. Yang berdiri tu tetap kena berdiri. Okey. Jadi ini sesuatu yang boleh, yang patut diperhatikan. Bukan je orang tua, kadang-kadang orang muda kan banyak bersukan apa, lutut terkehel ke apa ke, terus main duduk. Padahal boleh berdiri. Jadi apabila kita hendak solat dalam keadaan sakit, memang dimaafkan kalau kita tak dapat solat dengan sempurna, tapi hendaklah kita cuba sedaya upaya mana rukun-rukun solat yang boleh kita penuhi secara normal, kita buat secara normal. Mana yang sejujurnya tak boleh, yang betul-betul tak boleh. Kalau yang sikit-sikit je sakit tu, main bola boleh pula kan. Nak semayang asar, sakit, nak semayang asar. Tapi lepas semayang asar, boleh lari pergi padang main bola. Tak boleh macam tu ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sakit, dan sakit ini pelbagai, diberi kemaafan untuk sebahagian daripada rukun-rukun solat itu. Sebab apa? Apa saja yang aku perintah, sabda Nabi SAW, apa saja yang aku perintah kalian, maka lakukanlah ia sedaya upaya. Kita memang nak solat secara normal, tetapi sejujurnya memang ketika itu ada anggota yang sakit dan sebagainya, maka sebahagian daripada rukun solat itu tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita kena jujur dalam hal ini. Jangan, saya ulangi, sakit lutut, tapi keseluruhan solat, solat secara duduk. Padahal boleh berdiri. Sakit lutut, semayang asar kena semayang duduk. Lepas tu boleh main bola pula. Bolehlah sikit-sikit, bolehlah. Tadi semayang tak boleh. Alright, tuan-tuan, puan-puan. Okey, katakan kita ni terpaksa terbaring terus. Terbaring terus, diteruskan solat juga. Walaupun kita boleh mengisyaratkan rukuk dan sujud dengan pergerakan kelopak mata. Pergerakan kelopak mata, our eyelids. Ada sebuah hadis dalam hal ini. Tetapi hadis itu dhaif. Namun, para ulama kata boleh diamalkan dalam kes ini bagi orang yang memang dia terbaring saja. Tak boleh nak gerak langsung. Dia tak boleh nak semayang duduk pun tak boleh. Maka dia tetap juga solat dan rukuknya tu disyaratkan dengan mata, sujudnya dengan mata yang tutup. Berarti mana dah turun sepenuhnya lah. Okey.
Jadi saya nak describe semua kes memang susah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila menghadapi sesuatu penyakit untuk solat yang mengganggu, ya, yang menjadi cabaran untuk solat, yang penting kita cuba melaksanakan solat itu mengikut rukun-rukun solat sepenuh yang boleh. Sepenuh yang boleh. I cannot describe every situation because there are various kind of illness and various kind of situation. So every person must be able to memikirkan, ya, memikirkan macam mana aku boleh solat. Dan yang kedua yang penting, solat tersebut adalah sah. Solat tersebut adalah sah, tak payah kita dah sihat nanti qada pula solat itu, ya, ataupun macam yang diperkatakan oleh sebahagian kadang-kadang, ini solat hormati waktu sahaja. Lalu dia pun solat ketika di hospital ke, ketika di ward ke mana ke, tapi dengan lebih kurang ke. Apa pasal lebih kurang? Ini solat hormati waktu saja. Nanti dah sehat, aku akan qada dan solat dengan sebetul-betulnya. Tengok-tengok tak sehat pula. Bukan dia solat, orang yang menyolatkan dia. Kan jadi lain dah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, solatlah dengan sebaik-baik solat, ya. Solatlah dengan sebaik-baik solat. Dan sekali lagi saya tekankan, ini kelonggaran ketika anda betul-betul tidak dapat melaksanakan solat mengikut rukun-rukunnya. Bukan bagi orang sehat. Bukan macam bagi saya sekarang ni sehat apa, kejap lagi nak solat, kena solat duduklah. Mana boleh macam tu, kan? Okey. Baik. Persoalan seterusnya ialah bagaimana dengan kes orang yang koma ataupun macam ketika kes COVID-19, kita ada baca, kan, bagi mereka yang serius masuk ICU ke apa, ada doktor tidurkannya. Mungkin dia tidur seminggu, dua minggu. Kemudian dia sedar dan dia sehat. Alhamdulillah. Yang koma pun terjaga daripada komanya. Alhamdulillah. Sekarang ini, bagaimana katakanlah dia tidur 2 minggu, dia koma sebulan. Bagaimana dengan solatnya itu? Maka ada dua pandangan. Pandangan pertama berkata, dia wajib qada. Okay, wajib qada. Sebulan-sebulan itulah wajib qada. Pandangan kedua berkata, ia terbahagi kepada dua suasana. Pandangan dua kata, terbahagi kepada dua suasana. Jika dia ni, sebab sekarang ni, sebelum itu, kalau kita kaji syarat-syarat wajib solat bagi seorang Muslim, ialah kalau kita fardu ain pun ada, dia kena Muslim lah, sudah berakal. Dan salah satu syaratnya ialah berakal. Berakal. Apabila seseorang itu koma ataupun ditidurkan, fungsi akalnya sudah tidak ada. Maka pada saat itu, dia tidak lagi wajib untuk solat. Jadi, dia tak perlu qada kerana ketika sebulan dia koma tu, dia bukan dalam suasana berakal. Sebab dia sudah koma, maka dia tak perlu qada. Dan ini secara terperincinya pula terbahagi kepada dua lagi. Katakanlah dia sendiri yang sengaja menghilangkan akalnya. Katakanlah harap tak berlaku. Katakanlah ada orang ni dia pergi Sabtu malam Ahad pergi kelab malam ke minum sampai mabuk. Sampai mabuk balik rumah tidur tak sembahyang subuh. Ini dia sendiri yang sengaja menghilangkan fungsi akalnya. Dia sendiri yang sengaja menghilangkan fungsi akalnya sebab dia mabuk. Saya teringat dulu zaman saya buat training dulu untuk menjadi pilot. Okay, ini cerita lain lah ni. Ada sebahagian kawan-kawan zaman tu yang mereka ni suka pergi kelab malam. Sabtu malam Ahad mereka akan pergi. Tapi mereka ni bagus dan mendirikan solat. Lalu saya teringat lagi, kan, mereka 3-4 orang je yang nak keluar malam ni, kan. Lalu ada seorang lagi, woi, nantilah kita solat isyak dulu. Kalau keluar tak solat isyak, nanti mabuk. Bila dah mabuk, macam mana nak solat? Saya dan kawan-kawan lain berbual, mereka ni nak pergi mabuk. Tapi boleh pula faham tentang hukum agama. Ini zaman dulu-dulu. Alhamdulillah semua sekarang pun sudah menjadi orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Ini zaman dulu-dululah. Jadi, di kalangan orang yang pergi minum tu, masih ada yang ada kesedaran tentang kewajipan solat. Dan mereka hendak solat, tapi kerana mabuk, mereka tertinggal solat. Bagi mereka tu, walaupun hilang akal, tapi mereka yang sengaja menghilangkan akal mereka, maka wajib qada. Ada pun yang hilang akal bukan kerana kesengajaan mereka, tetapi kerana koma. Kerana doktor terpaksa tidurkan untuk salah satu kaedah rawatan. Maka bagi dia, apabila sudah sehat insyaAllah, dia tidak perlu qada. Ini pandangan kedua. Okay? Tidak perlu qada. Ya, jadi tuan-tuan puan-puan, saya ni pilih pandangan kedua. Tak perlu qada. Sama juga apabila kita solat
Okay, apabila kita solat dalam keadaan terbaring ke, dalam keadaan duduk ke, dalam keadaan tak dapat menghadap kiblat ke, kita bukan sengaja sedemikian. Tak sengaja dah memang sakit. Maka kita solat, solat sah dan tidak perlu qada. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam aspek ni ya, saya nak ajak ayuh kita ini merasai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Islam ni diajar seolah-olah Tuhan ni sangat kejam, asyik nak menghukum saja, tak ada toleransi, tak ada kemaafan. Padahal bukan sengaja nak solat duduk, bukan sengaja nak solat tanpa menghadap kiblat, tapi dah memang tak sihat. Oh, kamu kena qada juga. Macam tak ada compassionate. Tuhan Islam ni tak ada compassionate-nya tu ya. Padahal Islam, padahal Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, memahami kesukaran yang dihadapi oleh para hamba-Nya ya. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi dalam kes ini nak qada tak qada, jangan lihat dari sudut black and white hukum saja, tapi lihat juga dari sudut kasih sayang Allah, dari sudut rahmatnya Allah, rahimnya Allah, dari sudut pengampunnya Allah. Memang kalau kita sengaja buat seperti yang semayang cincai, semayang duduk apa, ya memang akan ada hukumannya. Tapi ini kita tak sengaja. Ini tak sengaja dah koma. Tak sengaja tak boleh nak semayang duduk. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT memahami suasana kita, Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Baik. Bateri pun sudah lemah. Sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.